Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya berhasil juga. Mana layangannya? Oh itu. Wih, udah tinggi. Tinggi sekali. Hasil juga, nggak usah lari ke belakang, udah di situ. Awas, lari ya. Meret ke kanan ya. Jangan tinggi-tinggi, nyantel kamu nanti. Udah tinggi tuh. Wow, tinggi sekali. Tuh. Ya iya. Wes segitu aja, wes. Topinya mau di sana, ditinggal sana. Biar dimarahin mama. Berhasil naik tinggi layangannya. Kakak Rafi sudah jadi pulang. Bisa dilihat sudah tinggi sekali di atas rumah-rumah penduduk. Di tengah lapangan bola Kalipuro Banyuwangi. Wih, tinggi sekali. Gimana? Jangan tinggi-tinggi, wes. Mana sampai hilang layangannya? Lawan matahari, nggak bisa kerekam. Mana kok nggak kelihatan ya, Dek? Oh itu. Segitu aja wes layangannya. Lawan matahari. Nah, apa kebeler? Yes. Agak turun segitu aja. Ah.
hampir saja berhasil dikendalikan sambil duduk. Oke, segitu aja wes. Kenapa? Jam 10 pulang ya. Yes. Enggak pakai topi apa, hitam nanti kulitnya. Jaga no, papa kan rekam. Biar kamu dimarahi mama. Mana gulungannya papa bawakan? Ngantol. Nyantol ya biar wes, apa ambilin topinya. Lari sana di ujung topinya merah. Layangannya gara-gara nyantol di rumput akhirnya masih tetap melayang di udara layangannya. Masih tinggi. Dia ngambil dari pojok sana, topinya ketinggalan. Lari. Nah ini, gara-gara nyantol di rumput. Nah ini senarnya kelihatan. Ini senarnya kelihatan. Ya gulungan yang lain, layangannya masih enak. Ya dicancang di rumput. Sobek semua. Sakit. Pakai handy plus. Biar enggak kebeler. Enggak apa-apa, udah gulungan wis. Enggak apa-apa kok, layangannya masih enak kok, meskipun meret-meret. Enggak. Oh, alah, ketendang angin.